Hey guys, welcome back to my vlog. Kali ini gue lagi ada di kota Bandung dan gue akan kasih tau kalian 3 rekomendasi tempat makan seblak terbaik di Bandung. Nah yang pertama tentunya seblak yang udah pernah gue coba sendiri dan rasanya enak banget. Harganya cuma sekitar belasan ribu aja. Ini yang paling komplit. Ada ceker, ada basreng kali ya namanya. Batagor. Ini ya batagor. Terus ada cilok tadi. Mana tuh yang gede itu, yang bulat. Terus ada kikil. Ada otak-otak. Pokoknya isinya banyak banget. By the way, ini satu porsi ya. Satu porsi normal. Masih sama seperti pertama kali gue coba, rasanya enak. Pedasnya itu bukan pedas pahit, tapi pedas berbumbu. Pedasnya mantep banget sih. Tadi gue request pedas, tapi nggak pedas-pedas banget. Jadi masih bisa nikmatin betapa nikmatnya seblak ini. Dia buka dari siang, tapi sekarang aja katanya udah mau habis. Atau rame banget, hari bisa jual 200 porsi segini. Buat gue ini seblak yang paling enak di Bandung. 9. Harganya murah banget. Kurangnya adalah mangkoknya kecilan. Bukannya isi kebanyakan, Kak? Ini isi kebanyakan deh. Tapi emang dia baik banget sih kasih isinya memang. Ini yang rekomendasi pertama. Let's try the next destination. Yang satu, yang kerupuknya aja.
bumbunya aja sudah yang campur pedas makan sini ya. Dari sebelahnya sih nggak semerah yang di pertama tadi. Terus porsinya juga lebih sedikit dan harganya lebih mahal 2.000. Porsinya sama-sama komplit, yang tadi komplitnya juga komplit. Ini porsinya kecil banget. Ini gurih banget, seperti yang kalian lihat. Tadi itu bumbunya mereka dia taruhnya itu agak sadis karena itu dibikin untuk beberapa porsi. Gurih habis. Isinya nggak juga pilihan variannya nggak sebanyak yang di sebelah Sultan. So ya menurut gue sih agak mahal sih. Lalu untuk patagornya lebih enak di sini. Isi-isiannya tuh gua rasa lebih enak di sini deh kalau isi ya. Tapi kalau kuah lebih enakan di yang sebelah Sultan. Cobain kok. Gurih? Pastinya. Gurih parah. Gurih parah. Cuman enakan seberapa itu lah. Sultan. Kalau kuah Sultan, tapi kalau isian gua lebih suka ini. Ya kan? Ya. Kuahnya gurih sih, waktu itu kemanisan, ini pasir. Nggak terlalu manis. Tapi ini terlalu gurih, gila. Itu dia tadi kasih micinnya sekitar 4 sendok. Nah, sekarang yang ketiga ini, gue akan pergi ke sampingnya PVJ. Dia lokasinya di samping PVJ, namanya Lumpia dan Seblak Basah. Check it out, guys. Jalannya pokoknya dari sini, dari keluar parkir PVJ itu belok ke kiri aja, terus ke arah masjid, dan dia ada di samping-samping jalannya. Pegawai-pegawai di PVJ. Isinya banyak banget yang komplit. Sebenarnya ini isinya lebih banyak lagi, tapi karena tadi nggak muat, takut tumpah, jadinya isinya setengah doang. Nggak setengah sih, 3/4 lah. Harga komplit 15.000. Let's try. Gak usah try sih, karena gue udah tau pasti ini enak. Kalau di sini nggak terlalu pedes karena gue minta tadi sedang pedesnya. Kuahnya enak. Selain yang komplit, kalian juga bisa pilih yang terserah kalian mau pakai topping apa aja bisa disesuaikan. Pas banget nih Bandung lagi bentuk-bentuk ini enaknya makan seblak. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk cek video gue yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye.